Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Wahid al-Ahad al-Fard al-Samad. Alladhi lam yulid wa lam yulad. Wa laysa kamithlihi shay'un. Wa huwa as-sami'ul basir. وصلاة الله وسلامه على حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم يا ربنا ثبت قلوبنا على دينك وثبت يا ربنا إيماننا واخصرنا يوم القيامة مع زمرة الموحدين ومع إمامهم حبيبك سيدنا محمد. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Kita sudah sampai kepada alzaman atau bed yang disebutkan oleh Imam Ibrahim Al-Laqani, yaitu qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila an qala kullu nafsin uhamat tashbiha wilhu aw wilhu aw fawit rum tanziha wa kullu nafsin uhamat tashbiha aw wilhu aw fawit warum tanziha. Kalau kita menemukan nas yang nas itu jika kita fahami secara lahir akan membawa pemahaman tersebut kepada tashbih, yakni menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jika kita membaca nas yang di dalam nas tersebut, baik itu Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang jika kita fahami lafaz tersebut sesuai dengan lahirnya lafaz, maka akan masuk kita bab tashbih menyerupakan makhluk, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Yang kadang yang disebutkan tersebut di dalam nas tersebut satu sifat yang sangat lazim ada pada makhluk, atau di saat kita membaca lafaz tersebut karena sudah terbiasanya akal indera kita dengan lafaz tersebut untuk makhluk, lalu digunakan untuk Allah, sehingga secara tidak langsung ada lintasan bahwasanya Allah seperti makhluk. Nah ini, ini lafaz seperti ini banyak nanti kita ketemukan di dalam Al-Quran. Maka di sini harus ada manhaj di dalam memahami ayat-ayat seperti itu. Seperti kita menyebut kalimat tangan atau mata, seperti yang dicontoh di dalam Al-Quran yang kita sebutkan. Kita tuh dalam hidup kita sudah terbiasa dengan tangan, mata,
Kemudian segala sesuatu yang menjadi kekhususan makhluk, kita punya tangan dan semua tahu itu tangan. Artinya di saat seseorang mendengar kalimat tangan, paham dengan otaknya, dengan pemahamannya tangan itu ya itu. Kemudian atau sifat-sifat yang juga sangat khusus untuk kita, seperti lupa. Kita lupa. Di antara kita tipu menipu, ada manusia menipu. Manusia lupa. Maka kalau kita mendengar lupa, ya manusia pantas lupa. Sehingga di saat kalimat itu kita nisbatkan kepada Allah, oh itu cocoknya untuk aku. Bagaimana dinisbatkan kepada Allah? Enggak mungkinlah Allah lupa. Baik sifat itu jika dinisbatkan. Jadi sifat itu adalah yang sudah sangat dekat dengan manusia. Mulai dari yang namanya pelupa, makar atau menipu. Itu adalah sifat-sifat yang ada pada manusia. Maka di saat sifat itu ditempelkan kepada Allah, tidak mungkin seperti itu. Tentu ada makna yang dimaksud selain itu. Maka bagaimana untuk menghindarkan pemahaman kita tentang Allah? Di saat disebutkan di dalam Al-Quran, mempunyai Allah disambungkan dengan sifat-sifat yang itu merupakan kekhususan bagi manusia. Kalau kita bicara tentang Rahman dan Rahim, enggak ada penyerupaan di situ. Rahman dan Rahim. Allah Maha Kasih. Biarpun itu cocok untuk manusia. Bahkan Allah sendiri beri nama Nabi Muhammad Raufur Rahim. Akan tapi jelas kasih sayang manusia dengan kasih sayang Allah. Di sini tidak bisa diserupakan, tidak bisa disamakan. Allah sang pencipta, lalu ada orang menciptakan. Semua orang faham, kita menciptakan tidak secara sesungguhnya. Tapi kalau sudah berkenaan dengan jawarih, zat tangan, atau sifat-sifat yang merupakan itu kekurangan bagi manusia saja, lupa dan seterusnya. Kemudian dinisbatkan kepada Allah. Kalau dinisbatkan kepada manusia adalah bukan sebuah kekurangan. Belum tentu jika dinisbatkan kepada Allah adalah menjadi kesempurnaan. Dan jangan dipaksakan. Kalau kita mengatakan manusia adalah sangat penuh kasih sayang, kita kebayang. Dia lembut dengan anak istrinya, lembut dengan sesama. Kemudian kita bicara tentang Allah Rahman Rahim yang Maha Kasih. Kebayang? Dan tidak menyerupakan sama sekali di sini. Akan tapi di saat kita berbicara tentang orang ini berlupa. Apa? Orang ini perlu lupa. Atau orang ini sakit. Ya orang sakit itu kurang dari kesehatan menjadi sakit. Maka di saat ada nas dinisbatkan kepada Allah. Yang maknanya adalah lupa. Ya Pak, mungkin kita katakan Allah lupa. Karena apa? Ini adalah sifat bagi manusia sebuah kekurangan. Sakit. Jadi abdi maritu, manasiyahum, dan banyak. Makanya kaidah yang selama ini dipakai oleh sebagian orang, hanya untuk mencaci orang lain, nuthbit ma'athbatallahu, kita akan menetapkan seperti yang Allah tetapkan. Akhirnya mereka kebablasan, sehingga diantami juga oleh kawan-kawan mereka, sehingga menyebut Allah sebagai makir, penipu, khadih, bohong, marid, yang sakit, nasi, pelupa. Ini kan kurang ajar Allah di sifat-sifat itu. Jadi, makanya, di saat kita menemukan nas-nas, jika dinisbatkan kepada Allah, secara lahirnya, maka, secara lahirnya, adalah menjadi seperti kekurangan. Padahal di situ ada maksud yang diinginkan oleh Allah SWT. Maka, ada kaidah yang luar biasa besar, yang diambil oleh kaum ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati,
Ada di sana namanya ta'wil atau nama ta'wil dan tafwid. Ta'wil dan tafwid disebutkan dalam nazam wa kullu nasin awhamat tashbiha awilhu. Awilhu awfawid warum tanziha. Jika engkau menemukan nas yang di situ mengarah kepada tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya, atau tasbih itu syubhat naqas, syubhah kekurangan, kalau disifati seperti itu menjadi kurang ajar kita nyifati Allah seperti itu, maka hendaknya kau mengambil satu kaidah tafwid, serahkan kepada Allah. Jangan banyak tanya tentang maknanya. Atau awilhu, atau kau beri takwil dengan takwil yang benar, tentunya dengan kaidah-kaidah yang jelas, dengan dalil-dalil yang jelas. Maka ini adalah warum tanziha. Maka menujulah engkau kepada pemahaman, yaitu tanzih, mensucikan Allah dari segala kekurangan. Manusia dengan tangan, kalau kita nisbatkan, kalau nak tangan dinisbatkan kepada Allah, seperti tangan jariha, ini jelas ini kekurangan. Karena Allah tidak seperti apapun, tangan, mata, dan seterusnya. Mata, kaki, tidak bisa kita disebutkan secara lahir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang dengan kerasnya mengatakan, "Nutsbit ma atsbathahu Allah." Sergi Allah menyebut, kenapa kita tidak sebut? Kalau sudah dikatakan tangan, katakan tangan Allah. Terus bagaimana? Bila kaif? Baik. Tangan Allah tidak seperti tanganku. Tangan Allah tidak seperti tanganku. Di saat mereka mengatakan tangan Allah, menetapkan tangan pada Allah, kalimat itu harus sesuai dengan pemahaman saat ini tentang tangan. Apa definisi tangan tentang di saat kita mendengarnya? Sesuai orang yang selama ini mengetahui tentang tangan. Tangan adalah itu. Tangan sudah jelas. Kemudian kita nisbatkan kepada Allah, kemudian nanti lengkap dengan kaki, kemudian ada rambutnya, Masya Allah. Nah, ini sudah tashbih menyerupakan Tuhan Allah dengan makhluknya. Kemudian lagi nanti di saat masuk kepada ayat-ayat yang atau hadis-hadis Nabi yang bagi manusia saja itu sebagai kekurangan. Sehingga mau tidak mau kita harus pergi kepada takwil. Mau tidak mau harus pergi kepada takwil. Jadi manhaj kita adalah ada tafwid, ada takwil. Tafwid dan takwil itu bukan nutbit ma'athbatullah. Kalau nutbit ma'athbatullah, ini malah bertentangan dengan kita menetapkan apa yang Allah tetapkan dari segi lafadznya. Adapun jika ada makna yang ternyata jika kita yakini seperti itu, akan menjerumuskan, ya gak boleh dong, kan ada cara, gak bisa. Dan kita tidak boleh setelah itu lalu dikatakan, berarti kamu menyalahkan Allah. Oh bukan. Bukan menyalahkan Allah. Dan Allah sendiri memberikan contoh. Dan menjelaskan di dalam Al-Quran ada ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat yang Allah sendiri mengatakan, وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Tidak ada yang tahu takwilannya. Jadi ada penakwilan di situ. Illallah, kecuali Allah yang tahu. Jadi kalau yang tahu hanya Allah, ente jangan sok tahu. Karena ente tidak boleh sok tahu, maka ente ikuti manhaj namanya tafwid. Serahkan kepada Allah kalau engkau mendengar satu firman Allah atau hadis Nabi yang secara lahirnya jika kau fahami begitu akan menyerupakan Allah dengan makhluk. Seperti engkau mendengar tangan Allah. Maka kalau seperti itu namanya ayat mutasyabihat. Jika engkau tidak bisa memahami karena apa? Aku faham tangan ya seperti ini tanganku. Akan tapi di saat dinisbatkan kepada Allah, saya enggak faham ini. Ya sudah kalau begitu apa? Ini mutasyabihat. Yang itu jangan sok tahu. Tafwid, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manhaj tafwid. Bukan nutsbit ma'athbatullah, bukan. Tapi tafwid, serahkan kepada Allah.
Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu. Tidak ngerti takwilnya kecuali Allah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Waqaf ayat Al-Qur'an di sini. Sebagian ulama mengatakan tidak waqaf di sini. Di saat menemukan ayat-ayat mutasyabihat yang di situ ada syubhat mengandung makna yang ganda, atau di saat kita maknai secara lahirnya akan mengarah kepada pemberian makna yang nakis, yang kurang atas Allah, bagaimana dengan ayat mutasyabihat ini? Maka wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Tidak ada tahu takwilannya kecuali Allah dan orang-orang yang kuat di dalam ilmunya. Warrasikhuna fil ilmi, warrasikhuna fil ilmi. Maka di sinilah ada yang tahu takwilannya, yaitu Allah dan orang yang kuat ilmunya. Kuat ilmunya adalah apa? Yang punya dasar-dasar pemahaman, dasar-dasar ilmu bahasa Arab. Tentunya dalam ini dasar-dasar ilmu bahasa Arab dan mengenal syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini para ulama. Akhirnya muncullah dua manhaj besar di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah, yaitu takwil dan tafwid. Tapi ingat, kaum Mujassimah, Musyabbihah tahun ini, zaman sekarang, mereka anti tafwid dan anti takwil. Selalu mengatakan nutsbit ma atsbathallahu. Akhirnya kebablasan, akhirnya menyifati Allah adalah pelupa. Kenapa nutsbit ma Allah? Jadi kita Allah yansa, Allah lupa. Allah makir, Allah khadi'uhum, Allah menipu. Akhirnya kebablasan mereka. Bermula dari mengatakan, kalau sudah disebut tangan Allah, katakan tangan Allah. Kalau sudah disebut mata Allah, katakan mata Allah. Sampai kebablasan mereka. Loh. Kalau memang Allah tidak punya mata, tidak punya tangan, memangnya kayak semangka, bulat gitu. Sampai keperucut kalimat seperti itu. Loh, dia ngomong begitu kan sudah menggambarkan Allah punya bentuk. Sehingga harus ada tangannya. Loh. Ini juga masuk tashbih, gak sadar mereka. Hal jus hindi, kayak kelapa gitu. Loh. Sehingga perlu di situ namanya takwil. Cuman mereka serta-merta mengatakan takwil adalah batil. Tafwid juga batil. Loh, kalau tidak takwil tafwid bagaimana? Tetap mereka mengatakan nusbit ma atsbathallahu. Kami menetapkan apa yang Allah tetapkan. Baik, apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an kita percaya. Dan harus kita yakini bahasanya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna, makna Allah pun dia menurunkan bahasa Arab. Ada kaidah dalam bahasa Arab, ada istilah majaz. Kalau mereka ingkar majaz. Jadi dari awal mereka sudah ingkar majaz di dalam Al-Quran. Katanya majaz itu dusta. Sementara majazan di dalam Al-Quran banyak. Was'alil quryata, tanyakan kau kepada kampung tersebut. Apakah ada orang yang bertanya, hei kampung, bagaimana rumahnya ini di mana? Gak ada. Maksudnya ada majaz hadud ini yang dibuang, yaitu was'al ahlal halal quryah. Ini banyak majaz dalam Al-Quran. Mereka ingkar majaz. Katanya majaz. Majaz adalah keindahan dalam Al-Quran. Majaz itu biasa. Dalam bahasa kita, siapa yang bangun Indonesia, bangun Bandara Soekarno-Hatta. Yang mana Pak Harto? Memang Pak Harto bangun ya? Ya bukan, maksudnya anak buahnya Pak Soeharto. Kan seperti itu majaz. Dalam bahasa kita sudah umum majaz dan itu keharusan dan keindahan dalam bahasa. Semuanya ada di tanganku. Maksudnya apa? Aku tahu gitu. Di tanganmu ya, mana sih? Tidak ada begitu. Jadi majaz dan Al-Quran. Dan majaz itu sudah umum. Dan takwil itu menjadi harus di saat kita bertemu dengan ayat-ayat yang mutasyabihat tersebut. Tentang tangan Allah dan seterusnya. Baik. Kalau tidak, akan terjerumus dalam menyerupakan Allah dengan makhluknya. Katakan kepada mereka yang melihat hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang Allah berfirman, marid abdi, ya ibn Adam maridtu falam ta'udni. Wahai anak Adam, aku sakit. Lalu keluarlah sifat marid. Itu. Allah sakit. Ya sakit, ya sakit. Itu. Tidak mungkin.
Jadi banyak nanti akan kita contohkan. Contohnya, nasullaha. Nah ini orang-orang munafik, orang kafir. Diingatkan kepada Allah, nasullaha. Mereka lupa kepada Allah. Karena lupa kepada Allah, fanasiyahum, maka Allah pun merupakan mereka. Ditetapkan Allah dalam Al-Quran. Apakah setelah itu kita lalu mengatakan Allah adalah lupa? Allah pelupa. Bukan nasiyahum ini. Ini masalah. Dalam takbir Qur'ani, kalau ada khadi'uhum, mereka menipu Allah lalu al-tibu. Sebetulnya bukan begitu, maknanya bukan Allah penipu. Ini kaidah dalam takbir, karena engkau begitu maka. Karena engkau melupakan Allah, maka nanti di akhirat kau akan dihukum oleh Allah. Jadi nasiyah yang kedua ini adalah dihukum oleh Allah. Tidak diberi rahmat. Bukan berarti Allah lupa. Ente siapa? Kakak? Ini takwil ini harus. Inna nasinakum. Aku telah melupakan kalian. Inna nasinakum. Oh Allah lupa. Allah lupa. Nah, ini kan bermasalah kalau orang tidak mau dengan takwil. Baik, ini nanti ini masalah kaidah. Yang jelas di dalam akidah kita ada namanya takwil, ada namanya tafwid. Adapun masalah takwil dan tafwid itu adalah semuanya manhaj salaf. Sebagian mengatakan kalau yang namanya tafwid itu manhajnya salaf, kalau takwil manhajnya khalaf. Sehingga lalu berkata tafwid aslam wa tafwid ahkam. Kalau kita menggunakan pakai manhaj tafwid lebih selamat. Kemudian kalau pakai takwil ahkam lebih cermat, bijak. Seolah-olah mengatakan orang salaf adalah tidak cermat dan tidak bijak. Ketahuilah bahwasanya takwil juga ada pada salaf. Takwil juga ada pada salaf dan tafwid juga ada pada salaf. Jadi ada riwayat-riwayat tentang takwilnya para ulama-ulama terdahulu. Jadi kita bisa langsung saja membuat contoh saja tentang bagaimana takwil-takwil yang ada di dalam Al-Qur'an supaya kita langsung ngerti ada di dalam Al-Qur'an takwil-takwil. Tadi disebutkan tentang nasullah fanisyahum. Mereka mau tidak mau menafsiri, menakwili. Ada di kala saat ini di Saudi Arabia dua tokoh yang berbeda. Di saat satu orang mengumpulkan sifat-sifat Allah, termasuk di dalamnya menyebutkan sifat lupa, sifat khadi' dan sebagainya, diantemi oleh kawannya. Dan kebetulan ada orang ngirim, bukunya ada pada kami itu. Akhirnya yang satu mengantem ini, jadi apa? Tidak setuju. Sebetulnya ketidaksetujuan mereka itu karena memang tidak mungkin Allah seperti itu. Sehingga sebetulnya mereka harus mengarah kepada takwil. Sehingga anak muda ini yang muda, kemudian ini muda ini yang orang-orang. Bukan tergolong orang-orang tua. Ulama mudanya ini menetapkan seperti sifat lupa, sifat khodi, sifat makir, sifat ini. Dengan alasan nutfin ma'adallah dihantam ya habis-habisan oleh sahabat-sahabat mereka. Dan di antara mereka sudah ribut kayak begini nih. Karena apa? Mau tidak mau takwil harus ada. Tapi dari Al-Quran maritu, dari hadis Nabi, abna adam maritu, yabna adam maritu, ini juga. Ini takwil daripada yang diajarkan oleh Nabi. Artinya satu hadis jika dinisbatkan itu semuanya, lafadznya kepada Allah, jadi kekurangan. Masa kita katakan Allah sakit? Kemudian, di dalam Al-Quran, banyak sekali kalau kita ambil dari Al-Quran yang para sahabat Nabi selalu yawma yukshafu an saq. Ini kalau kaum musyambihah dan mujassimah, maksudnya hari kiamat, hari yang luar biasa itu, yawma yukshafu an saq, itu dikatakan apa? Saat itu Allah menyingkap betisnya. Jadi nanti lengkap, punya tangan, punya kaki, punya betis, punya mata. Habis itu suka nonton Baratayuda. Kebayang. Abdullah ibn Abbas mengatakan, yawma yukshafu an saq an shiddatin. Jadi awal mentakwil Sayyidina Imam Abdullah ibn Abbas, saq, yang katanya betis itu adalah, jadi gambarannya manusia itu,
Kalau dalam perjalanan itu kalau sudah dalam bahaya, pasti mau tidak mau mencincinkan, sarungnya agar cepat di dalam berjalan, menghindar dari mara bahaya atau apa. Yoma yuksafu anshak. Ibnu Hajar pun dalam Fathul Bari-nya, juga Ibnu Jarir Thabari, sama. Para sahabat, para tabi'in. Jadi ta'wil sudah ada pada zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasama'a bainanaha bi'aidin wa in bi'aidin, dengan tangan. Jadi berkuah. Ini tafsirnya Al-Hafidz Ibnu Jarir. Sayyidina Abdullah bin Abbas menafsiri. Wasama'a bainanaha bi'aidin. Bi'aidin. Dengan tangan. Sehingga riwayat sesaat dengan satu tangan, dua tangan, ini dengan tangan banyak. Kalau dipastikan tangan Allah ada berapa? Yang mengatakan dua tangan berarti harus seperti kita. Atau satu tangan. Ini ba'idin dengan tangan-tangan. Lafat aidi jama' yad. Ayat ini, kalau manusia. Tapi kalau sudah dinisbatkan kepada Allah, maksudnya dengan kekuatan Allah. Mungkin ada berkata, semua kan dengan kekuatan Allah. Iya. Akan tapi saat Allah menyebut seperti itu, ada kekhususan seperti Sayyidina Adam. Biadi, dengan tanganku. Ya kalau dia pakai geleger ayat, akan berkata, nanti Adam diciptakan Allah dengan satu tangan. Nanti ada lagi yang dua tangan, langit dengan tangan Allah yang banyak. Karena jamak. Ini jadi kacau semuanya, jadi mainan ayat-ayat Al-Quran. Padahal para salafun as-salih, Sayyidina Abdullah bin Abbas, minas sahabah, dari para sahabat Nabi, menakwili adalah dengan tangan. Kemudian, ini contoh saja. Imam Ahmad ibn Hanbal juga mentakwil. Manakibnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Banyak takwil-takwil Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal. Tentang ayat-ayat mutasyabihat. Kita tidak akan berikan contoh yang banyak, nanti kalau seandainya ada yang menginginkan, ini bisa ada kumpulan-kumpulan takwilnya para salafus saleh. Yang jelas takwil ini ada dari para sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum, dan juga takwil itu ada pada orang khalaf, dari orang mutaakhirin. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan takwil itu hanya urusannya orang khalaf saja, seolah-olah tidak ada yang dicontoh dari salaf. Imam Malik punya takwil, Imam Sayyidina Sufyan Al-Thawri punya takwil. Sampai kepada Imam Abu Hasan Asy'ari juga punya takwil. Dan takwil itu sendiri adalah ada hubungannya dengan majaz di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, karena mereka sudah menghindari majaz di dalam Al-Qur'an, maka menjadi berantakan pemahaman mereka. Jadi dalam Al-Qur'an banyak majazat-majazat itu banyak. Kalau orang faham bahasa Arab, kemudian ilmu bahasa Arab, balaghah dan seterusnya, dia akan faham bahwasanya majaz itu justru keindahan di dalam Al-Qur'an. Kemudian tafwid itu sendiri. Tafwid itu adalah wa ma ya'lamu ta'wilahu illa ta'wilahu illallah, tidak ada ta'wilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi gambaran contoh bahwasanya orang-orang salaf ada yang mentakwil, dan zaman sekarang pun kalau orang membaca ayat-ayat tersebut mau tidak mau harus takwil. Justru kalau tidak takwil masuk kepada terjerumus di dalam pemahaman yang salah. Jadi ada ayat-ayat hadis-hadis yang disebut oleh Nabi SAW, al-yad awil yadani. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menjadikan kau tidak mau sujud dengan makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Tadi aidin, tangan banyak, kemudian ini dua tangan. Apalagi di saat dengar yadullahi maghlulah. Yadullah maghlulah. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu terbelenggu pelit. Maghlulah. Yad. Lalu Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan, akan tapi kedua tangan Allah adalah terhamparkan. Apa maksudnya tangan? Ini semuanya ada. Lah kaum mujassim, musyabbih, matang tangan. Termasuk nanti istiwa dibahas. Nanti insyaallah kita ada bait selanjutnya dibahas tentang istiwa. Ar-Rahman wa 'ala al-istawa. Mereka memaksa dengan keyakinan Allah harus ada di atas arsy. Dengan hujah ayat Al-Quran, ayat hadis Nabi, Aina Allah, Allah fis sama, di atas langit. Ini juga pemahaman-pemahaman yang berbahaya,
Dan nanti Imam Ibrahim Al-Lakhani akan membawa kepada kita bagaimana tentang di saat kita ketemu ayat-ayat seperti istiwa dan seterusnya. Istiwa, mereka mengatakan istiwa itu Allah ada di atas arsy sana. Makanya kami selalu sampaikan bahwasanya yang mengatakan Allah di atas langit ini tanda akidah sesat. Sebab atas itu jihad. Dan Allah terbebaskan dari jihad, mata angin. Baik atas, bawah, kiri, kanan, Allah tidak di atas, Allah tidak di kiri, Allah tidak di kanan. Allah ada, tidak butuh kiri, tidak butuh kanan. Dan jangan katakan Allah ada di atas arsy. Adapun Ar-Rahman wa Al-Arsy istawa, adapun Allah beristiwa di atas arsy. Para ahli takwil dengan mudah. Kalau para ahli tafwid menyerahkan semuanya kepada Allah. Ada orang bertanya kepada Imam Malik tentang istiwa. Al-istiwa maklum, semua orang tahu istiwa. Seperti yang al-yad maklum, semua orang tahu tangan. Tangan itu tahu semua orang. Tapi kalau sudah dinisbatkan kepada Allah, sudah khairu makul. Well, kaif, gimana caranya khairu makul? Gak bisa akal itu faham. Wasu'alu anhu bid'atun, kalau ada yang tanya, bagaimana istiwanya Allah ini sudah menjadi fitnah, bid'ah. Keluarkan orang ini, nah ini. Sehingga manhaj tafwid, serahkan kepada Allah. Kalau sudah bicara tentang Ar-Rahman, Anas istawa, istawa, istiwa, serahkan kepada Allah. Kalau kita bisa menyerahkan kepada Allah, jangan dibahas, tanpa ada lintasan-lintasan kotor, aman. Kalau Allah menyebut Ar-Rahman, Anas istawa, sudah kita serahkan kepada Allah. Atau mau takwil, Allah itu menguasai arasy. Enak, orang awam difahamkan. Allah yang menciptakan arasy, Allah yang menguasai arasy. Kalau arasy saja dikuasai, apalagi bumi, langit. Karena arasy adalah makhluk terbesar Allah. Makhluk terbesar Allah adalah arasy. Dan insya Allah ini akan kita tambahkan lagi waktu untuk bahas masalah ayat-ayat mutasyabihat ini. Dan kami himbau kepada semua yang belajar akidah, di saat sampai kepada mimin, hendaknya diberi waktu yang lebih. Karena fitnah akhir zaman ini, akidah adidah sudah bukan kaum mu'tazilah, masalah kudrah irodah yang selama ini kita bahas. Tetapi harus pemahaman masalah ayat-ayat mutasyabihat, masalah takwil dan tafwid, dan kesesatan-kesesatan kaum, kaum mujassimah dan musyabihah. Yang hari ini banyak bertebaran, yang dikit-dikit mengkafirkan-mengkafirkan, ternyata mereka juga terjerumus di dalam kekafiran yang sangat, yaitu urusan tajim. Termasuk di dalam urusan Allah beristiwa di atas arsy, sehingga mereka memastikan Allah di atas langit. Allah di atas langit. Setiap tiga malam turun. Sesaat Allah Ar-Rahman Al-Arsy istawa. Muhitum bikulli syai'. Allah Ar-Rahman Al-Arsy istawa. Di atas arsy istiwa. Ketemu ayat lain, muhitum bikulli syai'. Setelah itu ketemu hadis, nazala rabbuna. Mabuk dia, bingung itu. Jadi Allah di atas arsy. Terus bagaimana Allah meliputi lusa? Allah ma'akum. Bingung itu. Jadi Allah dari arsy turun begitu. Setiap sepertiga malam turun. Karena mereka memahami dengan cara akal mereka sendiri. Ada faham-faham yang diajarkan sesuai dengan pemahaman bahasa. Ada majas tadi, ada takwil di dalam bahasa Arab itu. Sehingga kita, para ulama-ulama, setelah tafwid, kalau sudah dikatakan tafwid, kita serahkan kepada Allah, jangan dibahas permasalahan istiwa. Kalau dikatakan Allah di atas arsy, itu adalah sudah jangan dibahas. Kalau Ar-Rahman al-Arsy istawa, itu sudahlah. Tidak boleh dibahas, selesai. Tapi kadang-kadang ada kejanggalan. Kejanggalan itu mungkin sekali muncul karena apa? Mungkin dia adalah agamanya dulu adalah Hindu yang ngerti kahyangan, ada dewa-dewi naik turun, sehingga kebayang Allah ada di atas kahyangan sana. Sehingga bayangannya ini harus ditepis. Kalau masih dibiarkan saja, waktu bilang Allah di atas arsy, Allah al-Arsy istawa, bisa saja kebayang bahwasanya, oh ya kayak yang aku yakini dulu, lihat. Berarti dia belum berubah dengan agamanya, hanya namanya saja kelihatannya Muslim dari Hindu. Sehingga di saat orang punya latar belakang, ada dewa yang di atas langit, dewa naik turun, maka harus ditepis masanya. Oh, enggak seperti itu. Masuk bab takwil. Allah beristiwa, Allah irrahmanu al-istawa, Allah berkuasa. Dan istiwa nanti ada pembahasan khusus, insyaAllah. Ini gambaran secara umum. Nanti akan kita bahas detail-detailnya, bagaimana takwil para ulama tentang itu semuanya. Khususnya kayak istiwa, dan seterusnya. Anehnya, tapi nyata ini kenyataan. Anehnya, mereka yang mengatakan tidak mau takwil, tak taunya dia masuk kepada takwil ba'id, bahkan takwil fasid. Kalau ulama kita waktu mengatakan istawa, Ar-Rahman al-Arsy istawa, lalu ditakwil dengan istawalah, bukan diganti, ditakwil dengan istawalah, maksudnya menguasai, katanya disamakan kita dengan
dengan orang-orang kafir. Masalah istawalah mengganti. Kita tidak mengganti Al-Quran. Istawalah menguasai. Sebab memang betul. Allah berkuasa atas arsy. Karena ini adalah makhluk terbesar Allah. Agar apa? Terhindar dari khayalan bahwasanya Allah itu beristiwa. Istiwa maklum kalau saya beristiwa. Mungkin berkuasa di atas tinggal sana. Atau duduk di atas kursi seperti ini. Makanya terjemahan semayam yang ada di Departemen Agama itu semayam. Apa arti semayam? Soalnya dia bingung menerjemahkannya. Allah bersemayam di arsy. Apa bersemayam? Apa bersemayam? Maka terjemahkan Allah beristiwa. Kemudian dijelaskan, serahkan maknanya kepada Allah. Jangan masuk khayalanmu makna-makna itu. Baik, ini orang yang katanya membersihkan akidah yang anti-ta'wil. Tafwid pun gak mau, sehingga apa? Ta'wil gak mau, tafwid gak mau, bingung. Menjelaskan arsistawa, ar-Rahmanu al-arsistawa. Sehingga mereka membuat pemahaman. Sampai sambil mencaci di dalam pemahaman, ada bukunya. Apa sih bingung, apa sih orang-orang asyairah itu kok benar-benar bodoh katanya. Mau memahami Allah di atas ars saja kok susah benar. Bukankah ars adalah makhluk Allah terbesar? Dan ini ada. Mohon dicermati, lihat. Begitu terjerumusnya dan tersesatnya mereka. Tidak mau tafwid, tidak mau takwil, menetapkan apa yang Allah tetapkan, tapi ternyata diam-diam dia menakwili. Menakwili dan takwilnya bait unik. Kapan dia itu? Di saat menakwili begini. Arus itu adalah makhluk Allah terbesar. Yang ditulis oleh mereka dan dipercaya oleh muridnya. Dan kita sempat tanyakan kepada murid-murid besar mereka mengatakan, al-muhim yang penting lah ini. Ini kan orang suka kata yang penting, gak mau insaf. Jadi dikatakan bahasanya arsy adalah makhluk Allah terbesar. Dan di atas arsy makhluk Allah terbesar ini, ada makan. Yang namanya makan adami. Jadi tidak ada wujud dari makhluk di atas arsy itu. Jadi makhluk di semua semesta, jagat raya, semuanya ada di dalam arsy. Jadi ars adalah makhluk terbesar. Semua di atas ars ada makan namanya adan, makan adami. Dan Allah subhanahu wa ta'ala alal arsistawa di atas ars. Kenapa dia harus membuka bahasanya ini adalah terbesar? Dan Allah di atas ars. Karena Allah muhitum bikuli syaih. Uniknya mereka mengatakan, ini adalah makan adami. Adam itu apa sih? Atam itu tidak ada. Bagaimana istilah makan adami? Sementara sebelumnya dia telah mencaci maki ahli falsafah, ahli mantek tentang adam, 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 kidam, adam, dan macam-macam istilah. Dia mengatakan ada makan namanya makan adami. Kif adam? Adam itu bagaimana? Nah, adam itu bukan kayak begini. Adam itu adalah sebelum kau ada adalah adam. Sebelum alam diciptakan namanya adam. Bagaimana Allah yang maha wujud berada di dalam adam? Dia ada keblinger dia itu. Allah yang wajibul wujud fil adami, Allah yang maha wujud berada di dalam adam dan dia tidak sadar dalam hal ini. Wah, ini dibanggakan oleh pengikutnya, dikatakan sebagai muhaddis, mujaddid fil aqidah, mujaddid fil fikih, mujaddid fil hadis. Dan kepleset urusan aqidah. Mengatakan Allah ada fil makan adami. Sehingga enggak bulat makan adami. Apa makan adami? Adam. Sebelum diciptakan alam itu adam. Akan tapi kita katakan di atas langit adalah bukan adami, di atas bumi bukan adami, ada. Ada udara, ada ini, ada itu. Ini ada, ini diciptakan oleh Allah. Cuman mereka keblinger lalu mengatakan ini kan masuk takwil bait, takwil fasid. Dan dia tidak sadar mencaci orang, tak tahu dia membuat satu penjelasan takwil yang sangat bait, sangat jauh. Makan adami. Nah ini. Ini adalah keunikan-keunikan mereka. Agar kami kembali kepada apa tadi. Kalau kita ada nas, wa kullu nasin awhama tashbiha, maka hendaknya kita pergi kepada tafwid, serahkan kepada Allah, jangan banyak tanya. Idza marartu bi ayati sifati wa muruha, kalau engkau melewati ayatnya tangan, mata, lewati kalau engkau bisa. Jangan dibahas selesai. Jangan digambarkan tangan ada, tangan, na'udzubillah. Allah tidak seperti tangan syariah. Bahkan sampai ada pakar hadis mereka mengukuhkan satu buku tentang bahwasanya antara penciptaan Adam itu adalah ala suratir Rahman.
ala suratir Rahman. Khalqi Adam ala suratir Rahman. Sementara dalam hadis ala suratihi. Pakai dhamir. Ternyata Pak, sama orang tersebut yang katanya muhaddis besar juga ini. Ini lain lagi muhaddisnya lagi. Jadi dhamir diganti dengan isim dhahir ala suratir Rahman. Jadi manusia Sayyidina Adam itu diciptakan oleh Allah ya sesuai dengan gambarnya Allah. Ada mata, ada tangan. Ada bukunya itu. Kita punya bukunya begitu. Tak baca aneh benar di manusia. Dan ini dikasih tegrit sambutan hebat oleh orang-orang Saudi. Pembesar-pembesar Saudi sana. Jadi bukan ala suratihi. Dalam hadis ala suratihi. Allah menciptakan Adam ala suratihi. Dhamirnya bisa dikembalikan kepada Adam. Makanya ini adalah bisa ditakwili bawah sana bawah sini. Tapi langsung pakai isim dhamir, isim dhahir. Ala suratir Rahman. Dan memang dari dasarnya mereka adalah musyabbiha. Dari dasar mereka mujassimah. Makanya mengatakan Allah di atas langit sudah salah. Langit itu tempat. Dan jangan dikatakan Allah di atas langit. Makanya kalau Allah turun, adalah yang turun kepada kita adalah apa? Perintah Allah, rahmat Allah. Ini adalah takwil. Agar tidak ke bawah kita pemahaman bahwasanya Allah turun. Seperti turunnya seseorang dari atas mimbar dan seterusnya. Bukan seperti itu. Bayangkan bagaimana kalau sudah dikatakan Ar-Rahmanu ala arsy terjadi. Kalau mereka dikejar seandainya kita bisa ketemu. Allah berada di makan yang adami tadi. Karena Allah muhaitum bikulli syai. Kenapa? Kalau Allah tidak di makan yang paling atas kemudian adami, takut Allah diliputi oleh segala sesuatu. Allah muhaitum bikulli syai. Allah meliputi segala sesuatu. Sehingga diletakkan di makan namanya harus adami. Kalau tidak adam nanti apa? Allah diliputi segala sesuatu syirik. Tapi kalau Allah diliputi dengan ketidakadaan, lebih syirik lagi Allah ada di dalam ketidakadaan. Tapi dia tidak faham makna ini. Kemudian di saat ketemu bahasa istilah kita dikatakan Allah ada di atas arasy. Kemudian sempat sepertiga malam turun ke langit. Ke langit dunia. Bagaimana turun? Turunnya bagaimana? Takwil semuanya harus. Allah turun mengutus malaikatnya untuk menurunkan rahmatnya. Atau Allah memberikan karunianya dan seterusnya. Selesai. Dan rahmat Allah akan turun setiap saat. Dan malaikat juga turun setiap saat. Tanpa harus kita mengatakan zat Allah yang turun. Ini musibah. Baik, ini termasuk yang paling penting untuk dibahas di dalam akidah. Masalah ini. Ayat-ayat mutasyabihat ini karena yang paling banyak penyesatan, kesesatan ada di sini. Sehingga dikatakan oleh para guru-guru mulia bahwasanya kalau kita baca bicara tentang sifat ujung kita bakok, itu adalah sejarah akidah. Itu adalah dialog antara kita dengan kaum Mu'tazilah dan sudah berakhir. Sudah berakhir antara kita dengan kaum Mu'tazilah. Tapi yang paling penting sekarang ini kita membahas masalah mukhalafah lil hawadithi dan juga ayat-ayat mutasyabihat ini. Ini harus dibahas detail, rapi, manhaji. Sehingga apa? Kita membalikkan kepada orang yang saat ini sudah sesat. Dan sekarang sudah tersebar di mana-mana. Sampai anak kecil di SD ditanya, Aina Allah, Allah di mana? Hadis jariah. Nabi pernah berkata, Aina Allah di sana. Hadis jariah, hadis sahih riwayat Muslim. Akan tapi lupa ada riwayat lain lagi dari Imam Baihaqi dan yang lain sebagainya. Kemudian bagaimana dengan riwayat-riwayat semacam ini? Ada manhajnya para ulama menjelaskan hadis khabar ahad. Tidak bisa dijadikan sandaran untuk akidah. Mereka menjadikan khabar ahad sandaran pada akidah. Makanya kepleset lagi. Khabar ahad tidak bisa dijadikan sandaran untuk akidah. Kalau bertentangan dengan nas yang lain. Ataupun bertentangan dengan pemahaman akal. Yang akal itu sesuai dengan nas yang lain. Maka harus ditinggalkan khabar ahad ini. Ini adalah ada manhaj. Di dalam memahami Al-Quran. Nah ini insyaAllah. Nanti akan kita hadirkan satu risalah khusus di sini. Kita ambil dari para guru-guru mulia bagaimana tentang memahami ayat-ayat mutasyabihat. Termasuk istiwa, tangan, mata, dan seterusnya. Bagaimana kaidah-kaidahnya secara khusus. Akan tapi kita kembali kepada nadzam yang disampaikan oleh Imam Ibrahim Al-Laqani bahwasanya kullu nasin awhamat tashbiha awilhu awfawid warum tanziha. Kalau sudah ada nas-nas seperti itu dari Al-Quran dan hadis Nabi, kita harus serahkan kepada Allah, jangan banyak tanya. Atau kita takwilinya. Kita takwili dengan takwil yang melalui bimbingan para ulama. Tidak semua orang boleh takwili. Kalau dikatakan mari itu Allah sakit, jangan dikatakan Allah apa begitu. Ada takwilnya sendiri. Dan itu adalah tugas para ulama
yang disebutkan dalam Al-Quran, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang kuat ilmunya akan tahu ini semuanya. Tidak diserahkan kepada semua orang. Ta'wilnya ada dasar-dasar pemahaman yang benar dan dengan hujah. Tidak ada ta'wil yang disampaikan oleh ulama kita kecuali dengan hujah qat'iyah. Tidak ada ta'wil yang disampaikan ulama kita kecuali dengan hujah qat'iyah. Sehingga ta'wil itu sebetulnya kita menghindar daripada terjerumus dalam tasybih, lalu dilupakan kita dengan gambaran-gambaran yang akan mengarah kepada praduga jelek, salah, negatif, kurang terhadap Allah, dialihkan kepada sifat-sifat yang lainnya. Itu namanya ta'wil. Baik, ini saja insyaAllah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga iman kita, menjaga akidah kita. Semoga Allah senantiasa berikan keistimewaan kepada kita untuk terus belajar akidah hingga kita sampai kepada Allah nanti dalam keadaan selamat akidah. Dan itulah keselamatan yang hakiki, keselamatan iman. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada saudara-saudara kita yang terjerumus dalam akidah tashbih, akidah tajsim yang saat ini ada di mana-mana. Mengatakan Allah ada di atas langit, Allah di atas langit, Allah di mana? Pertanyaan-pertanyaan yang membahayakan itu. Semoga Allah mengembalikan mereka pada akidah yang diridhoi, akidah ahli sunnah wa jamaah asy'ariyah, husnul khatimah. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Di antara kita tipu menipu, ada manusia menipu. Manusia lupa. Maka kalau kita mendengar lupa, ya manusia pantas lupa. Sehingga di saat kalimat itu kita nisbatkan kepada Allah, oh itu cocoknya untuk aku. Bagaimana dinisbatkan kepada Allah? Enggak mungkinlah Allah lupa. Baik sifat itu jika dinisbatkan. Jadi sifat itu adalah yang sungguh sangat dekat dengan manusia. Boleh dari yang namanya pelupa, makar atau menipu. Itu adalah sifat-sifat yang ada pada manusia. Maka di saat sifat itu ditempelkan kepada Allah, tidak mungkin seperti itu. Tentu ada makna yang dimaksud selain itu. Maka bagaimana untuk menghindarkan pemahaman kita tentang Allah? Di saat disebutkan di dalam Al-Quran, mempunyai Allah disambungkan dengan sifat-sifat yang itu merupakan kekhususan bagi manusia. Kalau kita bicara tentang Rahman dan Rahim, enggak ada penyerupaan di situ. Rahman dan Rahim. Allah Maha Kasih. Biarpun itu cocok untuk manusia. Bahkan Allah sendiri beri nama Nabi Muhammad Raufur Rahim. Akan tapi jelas kasih sayang manusia dengan kasih sayang Allah. Di sini tidak bisa diserupakan, tidak bisa disamakan. Allah sang pencipta. Lalu ada orang menciptakan. Semua orang faham. Kita menciptakan tidak secara sesungguhnya. Tapi kalau sudah berkenaan dengan jawarih, dan tangan, atau sifat-sifat yang merupakan itu kekurangan bagi manusia saja. Lupa dan seterusnya. Kemudian dinisbatkan kepada Allah. Kalau dinisbatkan kepada manusia adalah bukan sebuah kekurangan. Belum tentu jika dinisbatkan kepada Allah adalah menjadi kesempurnaan. Dan jangan dipaksakan. Kalau kita mengatakan manusia adalah sangat penuh kasih sayang, kita kebayang. Dia lembut dengan anak istrinya, lembut dengan sesama. Kemudian kita bicara tentang Allah Rahman Rahim yang Maha Kasih. Kebayang? Dan tidak menyerupakan sama sekali di sini. Akan tapi di saat kita berbicara tentang orang ini berlupa. Apa kan? Orang ini belum lupa atau orang ini sakit. Ya orang sakit itu kurang dari kesehatan menjadi
sakit. Maka di saat ada nas dinisbatkan kepada Allah, yang maknanya adalah lupa. Ya Pak, mungkin kita katakan Allah lupa. Kenapa? Ini adalah sifat bagi manusia, sebuah kekurangan. Sakit. Sudah abdi maritu. Manasiyahum dan banyak. Makanya kaidah yang selama ini dipakai oleh sebagian orang hanya untuk mencaci orang lain. Nuthbit ma'athbatallahu. Kita akan menetapkan seperti yang Allah tetapkan. Akhirnya mereka kebablasan sehingga diantami juga oleh kawan-kawan mereka. Sehingga menyebut Allah sebagai makir, penipu, khadih, bohong, marid, yang sakit, nasi, pelupa. Ini kan kurang ajar Allah di sifat-sifat itu. Makanya di saat kita menemukan nas-nas jika dinisbatkan kepada Allah secara lahirnya, maka secara lahirnya adalah menjadi seperti kekurangan. Padahal di situ ada maksud yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kaidah yang luar biasa besar yang diambil oleh kaum ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati. Ada di sana namanya ta'wil atau nama ta'wil dan tafwid. Ta'wil dan tafwid disebutkan dalam nadam wa kullu nasin awhamat tashbiha awilhu. Awilhu awfawid warum tanziha. Jika engkau menemukan nas yang di situ mengarah kepada tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya, atau tashbih itu syubhat naqas, syubhah kekurangan, kalau disifati seperti itu menjadi kurang ajar kita nyifati Allah seperti itu, maka hendaknya kau mengambil satu kaidah tafwid, serahkan kepada Allah. Jangan banyak tanya tentang maknanya. Atau awilhu, atau kau beri takwil dengan takwil yang benar, tentunya dengan kaidah-kaidah yang jelas, dengan dalil-dalil yang jelas. Maka ini adalah warum tanziha, maka menujulah engkau kepada pemahaman yaitu tanzih, mensucikan Allah dari segala kekurangan. Manusia dengan tangan, kalau kita nisbatkan, kalau nak tangan dinisbatkan kepada Allah seperti tangan jariha, ini jelas ini kekurangan. Karena Allah tidak seperti apapun tangan, mata dan seterusnya. Mata, kaki tidak bisa kita nisbatkan secara lahir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang dengan kerasnya mengatakan, "Tsabbit ma atsbathahu Allah." Sergi Allah menyebut, kenapa kita tidak sebut? Kalau sudah dikatakan tangan, katakan tangan Allah. Terus bagaimana? Bila kaif? Baik. Tangan Allah tidak seperti tanganku. Tangan Allah tidak seperti tanganku. Di saat mereka mengatakan tangan Allah, menetapkan tangan pada Allah, kalimat itu harus sesuai dengan pemahaman saat ini tentang tangan. Apa definisi tangan tentang di saat kita mendengarnya? Sesuai orang yang selama ini mengetahui tentang tangan. Tangan adalah itu. Tangan sudah jelas. Kemudian kita nisbatkan kepada Allah. Kemudian nanti lengkap dengan kaki. Kemudian ada rambutnya. Masya Allah. Nah ini sudah tashbih menyerupakan Tuhan Allah dengan makhluknya. Kemudian lagi nanti di saat masuk kepada ayat-ayat yang atau hadis-hadis Nabi yang bagi manusia saja itu sebagai kekurangan. Sehingga mau tidak mau kita harus pergi kepada takwil. Mau tidak mau harus pergi kepada takwil. Jadi manhaj kita adalah ada tafwid, ada takwil. Tafwid dan takwil itu bukan nutbit ma'athbatullah. Kalau nutbit ma'athbatullah, ini malah bertentangan dengan kita menetapkan apa yang Allah tetapkan dari segi lafadznya. Adapun jika ada makna yang ternyata jika kita yakini seperti itu akan menjerumuskan, ya gak boleh dong. Kan ada cara, gak bisa. Dan kita tidak boleh setelah itu lalu dikatakan berarti kamu menyalahkan Allah. Oh bukan.
Bukan menyalahkan Allah. Dan Allah sendiri memberikan contoh. Dan menjelaskan di dalam Al-Quran ada ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat yang Allah sendiri mengatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu ta'wilannya. Jadi ada penakwilan di situ. Illallah, kecuali Allah yang tahu. Jadi kalau yang tahu hanya Allah, ente jangan sok tahu. Karena ente tidak boleh sok tahu, maka ente ikuti manhaj namanya tafwid. Serahkan kepada Allah kalau engkau mendengar satu firman Allah atau hadis Nabi yang secara lahirnya jika kau fahami begitu akan menyerupakan Allah dengan makhluk. Seperti engkau mendengar tangan Allah. Maka kalau seperti itu namanya ayat mutasyabihat. Jika engkau tidak bisa memahami karena apa? Aku faham tangannya seperti ini tanganku. Akan tapi di saat dinisbatkan kepada Allah, saya enggak faham ini. Ya sudah kalau begitu apa? Ini mutasyabihat. Yang itu jangan sok tahu. Tafwid, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manhaj tafwid. Bukan nutsbit ma atbatullah, bukan. Tapi tafwid, serahkan kepada Allah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu. Tidak ngerti takwilnya kecuali Allah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Wakaf ayat Al-Quran di sini. Sebagian ulama mengatakan tidak wakaf di sini. Di saat menemukan ayat-ayat mutasyabihat, yang di situ ada syubhat mengandung makna yang ganda, atau di saat kita maknai secara lahirnya akan mengarah kepada pemberian makna yang nakis, yang kurang atas Allah. Bagaimana dengan ayat mutasyabihat ini? Maka wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Tidak ada tahu takwilannya kecuali Allah dan orang-orang yang kuat di dalam ilmunya. Warrasikhuna fil ilmi, warrasikhuna fil ilmi. Maka di sinilah ada yang tahu takwilannya, yaitu Allah dan orang yang kuat ilmunya. Kuat ilmunya adalah apa? Yang punya dasar-dasar pemahaman, dasar-dasar ilmu bahasa Arab. Tentunya dalam ini dasar-dasar ilmu bahasa Arab dan mengenal syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini para ulama. Akhirnya muncullah dua manhaj besar di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah, yaitu takwil dan tafwid. Tapi ingat, kaum mujassimah, musyabbihah tahun ini, zaman sekarang, mereka anti tafwid dan anti takwil. Seolah mengatakan nutsbit ma atbatullahu. Akhirnya kebablasan. Akhirnya menyifati Allah adalah pelupa. Kenapa nutsbit ma Allah? Jadi kita Allah yansa. Allah lupa. Allah makir. Allah khadi'uhum. Allah menipu. Akhirnya kebablasan mereka. Bermula dari mengatakan, kalau sudah disebut tangan Allah, katakan tangan Allah. Kalau sudah disebut mata Allah, katakan mata Allah. Sampai kebablasan mereka loh. Kalau memang Allah tidak punya mata, tidak punya tangan, memangnya kayak semangka bulat gitu. Sampai keperucut kalimat seperti itu. Loh, dia ngomong begitu kan sudah menggambarkan Allah punya bentuk. Seperti itu, sebetulnya mereka harus mengarah kepada takwil. Sehingga anak muda ini yang muda, kemudian ini muda ini yang orang-orang bukan tergolong orang-orang tua. Ulama mudanya ini menetapkan seperti sifat lupa, sifat khodi, sifat makir, sifat ini. Dengan alasan nutfin ma'adallah dihantam ya habis-habisan oleh sahabat-sahabat mereka. Dan di antara mereka sudah ribut kayak begini. Karena apa? Mau tidak mau takwil harus ada. Tapi dari Al-Quran maritu, dari hadis Nabi. Abna Adam maritu, Yabna Adam maritu. Ini juga. Ini takwil daripada yang diajarkan oleh Nabi. Artinya satu hadis jika dinisbatkan itu semuanya lafadznya kepada Allah, jadi kekurangan. Masa kita katakan Allah sakit? Kemudian di dalam Al-Quran banyak sekali kalau kita ambil dari Al-Quran yang para sahabat Nabi selalu menerima yawma yukshafu an saq. Ini kalau kaum musyabbihah dan mujassimah, maksudnya hari kiamat, hari yang luar biasa itu, yawma yukshafu an saq, itu dikatakan apa? Saat itu Allah menyingkap betisnya.
Jadi nanti lengkap, punya tangan, punya kaki, punya betis, punya mata. Habis itu suka nonton Baratayuda. Kebayang? Abdullah ibn Abbas mengatakan, yawma yukshafu ansak an syiddatin. Jadi awal mentakwil Sayyidina Imam Abdullah ibn Abbas, sak yang katanya betis itu adalah, jadi gambarannya manusia itu kalau dalam perjalanan itu kalau sudah dalam bahaya pasti mau tidak mau mencincinkan, memencincinkan sarungnya agar cepat di dalam berjalan, menghindar dari mara bahaya atau apa. Yawma yuksafu ansyak. Ibnu Hajar pun dalam Fathul Bari-nya, juga Ibnu Jarir Tabari, sama. Para sahabat, para tabi'in. Jadi takwil sudah ada pada zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasama'a bainanaha bi'aidin wa in bi'aidin, dengan tangan. Jadi berkuah. Ini tafsirnya Al-Hafidz Ibnu Jarir. Sayyidina Abdullah bin Abbas menafsiri. Wasama'a bainanaha bi'aidin. Bi'aidin, dengan tangan. Sehingga riwayat sesaat dengan satu tangan, dua tangan, ini dengan tangan banyak. Kalau dipastikan tangan Allah ada berapa? Yang mengatakan dua tangan berarti harus seperti kita. Atau satu tangan. Ini ba'idin, dengan tangan-tangan. Lafat aidi jama' yad. Ayat ini kalau manusia. Tapi kalau sudah dinisbatkan kepada Allah, maksudnya dengan kekuatan Allah. Mungkin ada berkata, semua kan dengan kekuatan Allah. Iya. Akan tapi saat Allah menyebut seperti itu, ada kekhususan seperti Sayyidina Adam. Biadi, dengan tanganku. Ya kalau dia pakai geleger ayat, akan berkata, nanti Adam diciptakan Allah dengan satu tangan. Nanti ada lagi yang dua tangan, langit dengan tangan Allah yang banyak. Karena jamak. Ini jadi kacau semuanya, jadi mainan ayat-ayat Al-Quran. Padahal para salafun as-salih, Sayyidina Abdullah bin Abbas, minta sahabah, para, dari para sahabat Nabi, menakwili adalah dengan tangan. Kemudian, ini contoh saja. Imam Ahmad ibn Hanbal juga mentakwil. Manakibnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Banyak takwil-takwil Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal. Tentang ayat-ayat mutasyabihat. Kita tidak akan berikan contoh yang banyak, nanti kalau seandainya ada yang menginginkan, ini bisa ada kumpulan-kumpulan takwilnya para salafun saleh. Yang jelas takwil ini ada dari para sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum, dan juga takwil itu ada pada orang khalaf, dari orang mutaakhirin. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan takwil itu hanya urusannya orang khalaf saja, seolah-olah tidak ada yang dicontoh dari salaf. Imam Malik punya takwil, Imam Sayyidina Sufyan Al-Thawri punya takwil. Sampai kepada Imam Abu Hasan Asy'ari juga punya takwil. Dan takwil itu sendiri adalah ada hubungannya dengan majas di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, karena mereka sudah menghindari majas di dalam Al-Qur'an, maka menjadi berantakan pemahaman mereka. Jadi dalam Al-Qur'an banyak majazat-majazat itu banyak. Kalau orang faham bahasa Arab, kemudian ilmu bahasa Arab, balaghah dan seterusnya, dia akan faham bahwasanya majaz itu justru keindahan di dalam Al-Qur'an. Kemudian tafwid itu sendiri. Tafwid itu adalah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada ta'wilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi gambaran contoh bahwasanya orang-orang salaf ada yang mentakwil, dan zaman sekarang pun kalau orang membaca ayat-ayat tersebut mau tidak mau harus takwil. Justru kalau tidak takwil masuk kepada terjerumus di dalam pemahaman yang salah. Jadi ada ayat-ayat hadis-hadis yang disebut oleh Nabi SAW, al-yad awil yadani. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menjadikan kau tidak mau sujud dengan makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Sehingga harus ada tangannya. Loh. Ini juga masuk tashbih, gak sadar mereka. Hal jus hindi, kayak kelapa gitu loh. Sehingga perlu di situ namanya takwil. Cuman mereka serta-merta mengatakan takwil adalah batil. Tafwid juga batil. Lu kalau tidak takwil, tafwid bagaimana? Tetap mereka mengatakan nusbit ma atsbathahullahu. Kami menetapkan apa yang Allah tetapkan. Baik, apa yang Allah sebutkan dalam organ kita percaya.
Dan harus kita yakini bahasanya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna, makna Allah pun dia menurunkan bahasa Arab. Ada kaidah dalam bahasa Arab, ada istilah majazat. Kalau mereka ingkar majaz. Jadi dari awal mereka sudah ingkar majaz di dalam Al-Qur'an. Katanya majaz itu dusta. Sementara majazat di dalam Al-Qur'an banyak. Was'alil quryata, tanyakan kau kepada kampung tersebut. Apakah ada orang yang bertanya, "Hei kampung, bagaimana rumahnya ini di mana?" Enggak ada. Maksudnya ada majaz hadd di sini yang dibuang, yaitu was'al ahlal ahlal quryah. Ini banyak majaz dalam Al-Qur'an. Mereka ingkar majaz. Katanya majaz, majaz itu adalah keindahan dalam Al-Qur'an. Majaz itu biasa. Dalam bahasa kita, siapa yang bangun Indonesia, bangun lapangan apa, Bandara Soekarno-Hatta. Ya mana Pak Harto? Memang Pak Harto bangun ya? Ya bukan, maksudnya anak buahnya Pak Soeharto. Kan seperti itu majaz. Dalam bahasa kita sudah umum majaz dan itu keharusan dan keindahan dalam bahasa. Semuanya ada di tanganku. Maksudnya apa? Aku tahu gitu. Di tanganmu ya, mana sih? Tidak ada begitu. Jadi majaz dalam Al-Quran. Dan majaz itu sudah umum. Dan takwil itu menjadi harus di saat kita bertemu dengan ayat-ayat yang mutasyabihat tersebut. Tentang tangan Allah dan seterusnya. Baik. Kalau tidak, akan terjerumus dalam menyerupakan Allah dengan makhluknya. Katakan kepada mereka yang melihat hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang Allah berfirman, "Marid abdi, ya ibn Adam maridtu falam ta'udni." Wahai anak Adam, aku sakit. Lalu keluarlah sifat marid. Itu. Allah sakit. Ya sakit, ya sakit. Itu. Tidak mungkin. Jadi banyak nanti akan kita contohkan. Contohnya, nasullaha. Nah ini orang-orang munafik, orang kafir. Diingatkan kepada Allah, nasullaha. Mereka lupa kepada Allah. Karena lupa kepada Allah, fanasiyahum, maka Allah pun merupakan mereka. Ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Apakah setelah itu kita lalu mengatakan Allah adalah lupa? Allah pelupa. Bukan nasiyahum ini. Ini masalah. Dalam takbir Qur'ani, kalau ada khadi'uhum, mereka menipu Allah lalu tipu. Sebetulnya bukan begitu, maknanya bukan Allah penipu. Ini keindahan dalam takbir, karena engkau begitu maka. Karena engkau melupakan Allah, maka nanti di akhirat kau akan dihukum oleh Allah. Jadi nasiah yang kedua ini adalah dihukum oleh Allah. Tidak diberi rahmat. Bukan berarti Allah lupa. Ente siapa? Ini takwil ini harus. Inna nasinakum. Aku telah melupakan kalian. Inna nasinakum. Oh Allah lupa. Allah lupa. Nah, ini kan bermasalah kalau orang tidak mau dengan takwil. Baik, ini nanti ini masalah kaidah. Yang jelas di dalam akidah kita ada namanya takwil, ada namanya tafwid. Adapun masalah takwil dan tafwid itu adalah semuanya manhaj salaf. Sebagian mengatakan kalau yang namanya tafwid itu manhajnya salaf, kalau takwil manhajnya khalaf. Sehingga lalu berkata tafwid aslam wa tafwid ahkam. Kalau kita menggunakan pakai manhaj tafwid lebih selamat. Kemudian kalau pakai takwil ahkam lebih cermat, bijak. Seolah-olah mengatakan orang salaf adalah tidak cermat dan tidak bijak. Ketahuilah bahwasanya takwil juga ada pada salaf. Takwil juga ada pada salaf dan tafwid juga ada pada salaf. Jadi ada riwayat-riwayat tentang takwilnya para ulama-ulama terdahulu. Jadi kita bisa langsung saja membuat contoh saja tentang bagaimana takwil-takwil yang ada di dalam Al-Qur'an supaya kita langsung ngerti ada di dalam Al-Qur'an takwil-takwil. Tadi sebutkan tentang nasullaha fanisyahum. Mereka mau tidak mau menafsiri, menakwili. Ada di kala saat ini di Saudi dua tokoh yang berbeda. Di saat satu orang mengumpulkan sifat-sifat Allah
Termasuk di dalamnya menyebutkan sifat lupa, sifat khodi dan sebagainya. Diantemi oleh kawannya. Dan kebetulan ada orang ngirim, bukunya ada pada kami itu. Akhirnya yang satu mengantem ini. Jadi apa? Tidak setuju. Sebetulnya ketidaksetujuan mereka itu karena memang tidak mungkin Allah seperti itu. Sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Wahid al-Ahad al-Fard as-Samad. Alladhi lam yulid wa lam yulad. Wa laysa kamithlihi shay'un. Wa huwa as-Sami'ul Basir. Wassalatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharina wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana warzuqna fahman nabiyyina wa hibdal mursalina wa ilham al-malaikati al-muqarrabina. اللهم يا ربنا ثبت قلوبنا على دينك وثبت يا ربنا إيماننا واخسرنا يوم القيامة مع زمرة الموحدين ومع إمامهم حبيبك سيدنا محمد. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت Al-Jannata ba'dal maut amma ba'dul. Kita sudah sampai kepada Al-Zaman atau bed yang disebutkan oleh Imam Ibrahim Al-Laqani, yaitu qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal kullu nassin uhamat tashbiha wilhu awwilhu aw fawit ram tanziha wa kullu nassin uhamat tashbiha awwilhu aw fawit warum tanziha. Kalau kita menemukan nas yang nas itu jika kita fahami secara lahir akan membawa pemahaman tersebut kepada tashbih, yakni menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jika kita membaca nas yang di dalam nas tersebut, baik itu Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang jika kita fahami lafaz tersebut sesuai dengan lahirnya lafaz, maka akan masuk kita bab tashbih menyerupakan makhluk, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Yang kadang yang disebutkan tersebut di dalam nas tersebut satu sifat yang sangat lazim ada pada makhluk. Atau di saat kita membaca lafaz tersebut karena sudah terbiasanya akal indera kita dengan lafaz tersebut untuk makhluk, lalu digunakan untuk Allah, sehingga secara tidak langsung ada lintasan bahwasanya Allah seperti makhluk. Nah ini
Ini lafaz seperti ini banyak nanti kita ketemukan di dalam Al-Quran. Maka di sini harus ada manhaj di dalam memahami ayat-ayat seperti itu. Seperti kita menyebut kalimat tangan atau mata seperti yang dicontoh di dalam Al-Quran dan kita sebutkan. Kita tuh dalam hidup kita sudah terbiasa dengan tangan, mata, kemudian segala sesuatu yang menjadi kekhususan makhluk. Kita punya tangan. Dan semua tahu itu tangan. Artinya di saat seseorang mendengar kalimat tangan, paham. Dengan otaknya, dengan pemahamannya, tangan itu ya itu. Kemudian atau sifat-sifat yang juga sangat khusus untuk kita. Seperti lupa. Kita lupa.